Cikal bakal berdirinya Masjid Jami Ambon ini itu pada tahun 1860. Masjid Jami Ambon ini berdiri atas diberikan tanah wakaf oleh salah satu janda yang bernama Janda Kari. Pembangunan Masjid Jami Ambon ini atas inisiatif atau prakarsa dari para beberapa tokoh agama yang itu diprakarsai oleh almarhum Bapak Haji Abdul Qadir Hatala. Kalau tidak salah beliau itu yang memprakarsai dengan beberapa tokoh masyarakat di sekitar Masjid Jami ini untuk membangun Masjid Jami Ambon yang pada saat itu beratap rumbia, bentuknya beratap rumbia, berdinding bertiang kayu dan berdinding papan. Menjelang beberapa tahun kemudian, Masjid Jami itu mengalami perubahan. Kenapa direnovasi? Dikarenakan sudah berdatangan jamaah-jamaah atau saudara-saudara kita yaitu dari Pulau Sulawesi, Pulau Jawa, bahkan dari Pulau Sumatera, yaitu pada tahun 1898. Nah, itu dilakukan renovasi pertama. Berikutnya pada tahun 1933 itu terjadi banjir besar di Pulau Ambon yang pada saat itu di sekitar Kali Wai Batu Gajah terjadi banjir bandang. Rumah yang di seberang kali yang berhadapan dengan masjid ikut terbawa arus, berikut juga dengan masjid. Maka pada tahun 1936 dibangun kembali Masjid Jami ini, yaitu dilakukan oleh salah satu pada saat itu dinamakan tukang ya, yaitu Bapak Haji Jainuddin Wiwi. Beliau itu berasal dari Sumatera Barat. Beliau sebelumnya membangun Masjid Nandatu Sahapuri di Kailolo, Kabupaten Maluku Tengah. Setelah itu, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama yang berada di Pulau Ambon meminta beliau untuk kembali membangun Masjid Jami ini yang modelnya mirip seperti Masjid Nandatu Sahapuri yang berada di Kailolo. Cuma mungkin agak besar, tapi modelnya mirip. Thank you.
untuk Masjid Jami ini kalau sholat fardu, sholat lima waktu, tetap dilaksanakan seperti biasa. Kalau sholat Jumat, itu tidak. Masyarakat Muslim semuanya sholat Jumat dipusatkan di Masjid Al-Fatah. Sedangkan untuk sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, hanya digunakan untuk ibu-ibu saja. Ya, jadi sebelum Pak Presiden Soekarno meresmikan Masjid Al-Fatah, sebelumnya masjid ini sudah berdiri. Masyarakat Muslim yang berdomisili di Kota Ambon khususnya, itu semuanya melaksanakan salat fardu, salat tarawih, maupun salat id di Masjid Jami ini sebelum ada Masjid Al-Fatah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!